وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واثب إلا من قذف القذفة فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار يرسل عليكما شواذ من نار يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران ونحاس فلا تنتصران ونحاس فلا تنتصران ونحاس فلا ونحاس فلا تنتصران ونحاس فلا تنتصران ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله يا معشر الجن يا معشر الجن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون seruan kepada semua makhluk jin yang berada dalam tubuh laki ini seruan kepada semua makhluk yang berada di luar tubuhnya seruan kepada semua makhluk yang berada di rumahnya maupun kamu yang berada di tempat kerjaannya maupun kamu yang mengganggu tubuh kamu ini maupun kamu yang merasakan badannya maupun kamu yang mengganggu tempat kediamannya maupun kamu yang mengganggu kehidupannya keluarganya dan keturunannya engkau wahai kaum jin tidak diciptakan oleh Allah untuk bercinta dengan manusia menjadi hamba kepada tukang-tukang sihir menjaga keturunan menjadi pendamping, menjadi pesuruh, dan menjadi hamba kepada manusia. Akan tetapi yang kau diciptakan oleh Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ dan kata Allah, telah ciptakan jin dan manusia malaikat untuk beribadat kepadaku. Ya masyarakat jin, di atas sebab dan alasan apa sekalipun, engkau tidak berhak meski tubuh hamba ini mengganggu kehidupannya, menyakiti tubuh badannya, merosakkan tubuh badannya, mengganggu kehidupannya, keluarganya dan keturunannya. Ya masyarakat jin, ini amalan terakhir buat engkau. Kau sakit kan? Kau masih terbakar kan? Ini buat azab dunia, belum lagi azab akhirat. Kau buat apa kat badan dia tu? Kau buat apa kat badan dia tu? Satu badan hancur. Kau buat apa kat badan dia tu? Ha? Apa sebab kau zalim sangat? Apa sebab kau jahat sangat? Dia masalah dengan kau ke? Dia dengan keluarga kau ke? Ha? Dia dengan keturunan kau ke? Kau buat apa kat badan dia tu? Habis satu badan. Kau macam jahat kan? Kau tahu kau dia nak bersanding kan minggu depan kan? Kau buat apa kat badan dia tu? Habis badan depan belakang tu. Kaki dia, tangan dia tu. Muka habis lah.
Satu badan kau buat ni. Kau zalim, kau jahat sangat ni. Kau buat apa kat badan dia? Kau buat apa kat badan dia? Habis badan dia. Hei, pergi. Kau ambil stay jap. Ambil stay. Kau buat apa kat badan dia? Apa sebab kau jahat sangat? Habis makan badan dia ni. Ni badan dia. Kau buat apa ni? Badan dia. Kau buat apa kat badan dia? Apa sebab kau jahat sangat? Apa sebab kau zalim? Kau nak apa? Kau takut Allah ke? Kau takut ada pembalasan ke? Kau buat apa kat badan dia tu? Sampai macam tu sekali tu. Kau buat apa kat badan dia ke? Dia tak nak engkau pun, engkau tu jin dia manusia. Kau sakit kan? Kau terbakar kan? Kau nak kebakar engkau ya Allah lagi? Kau nak? Pak, inilah semua ni pada engkau. Kau nak keluar ke tak nak? Kau nak kebakar engkau ya Allah lagi? Kau nak keluar ke tak nak? Kau sakit kan? Aku bangkang ya Allah lagi. Pak, apa kau nak ngamuk? Kau nak silap, kau silap kan tengok mana kuat kau sangat. Mana kau kuat? Kau silap mana kuat? Mana tengok? Bakar kau? Pak, ni. Kau degil lagi? Kau degil lagi? Badan dia apa kau buat badan dia? Apa badan dia kau buat ni? Kau saling kau tak? Kau saling. Satu badan rosak. Aku dah banyak jokos pusing kau. Aku kerajaan kau. Kau saling kau jahat kau. Kenapa kau saling sangat? Kenapa kau jahat sangat ni? Kenapa kau jahat sangat? Habis badan dia. Kau buat apa kat badan dia? Kau buat apa? Kau buat apa? Aku tak suka dia. Engkau suka dia? Aku tak suka dia. Engkau tak suka dia? Apa salah? Kau salah apa dengan kau? Apa salah kau? Apa masalah kau? Engkau tak suka dia? Apa salah masalah kau? Kau salah apa dengan kau? Dia ganggu kau ke? Dia ganggu kehidupan kau? Kau jahat, kau saling kau ni. Jahat sangat kau ni. Kesian dia tau tak, dia nak saling dah. Kau tak suka dia, pasal? Pasal kau tak suka dia? Pasal kau tak suka dia? Apa masalah kau? Dia kacau kau ke? Tak ada ke? Apa masalah kau? Apa masalah kau? Kesian dengan dia. Doktor dah pergi. Sana sini dah pergi habis. Kau tengok mak dia. Kesian mak dia. Kau jahat sangat. Ini batal juga. Apa masalah kau sebenarnya? Anak kau ni muka dia habis. Dia nak sanding kau. Kenapa kau tak suka dia? Kenapa? Apa masalah kau? Kenapa kau tak suka dia? Tengok kau ke? Kenapa kau tengok dia handsome?
Ah, ini mana yang kau buka? Aku,
Mana kau yang pukul pulang? Mana? Hah? Kau nak? Kau nak kebakar badan kau? Kau nak jadi kerepuk, nak? Jadi kerepuk. Nak? Nak? Dalam sangat kau. Dia lagi saja tak suka dengan aku. Biar suka dia. Dia ada pilihan dengan dia ni. Itu, dia nak kami siapa? Aku nak pilih bapa tu. Ikut dia lah, dia suka. Dia cinta. Kau nak langgar? Tuan aku. Tuan aku. Eh, Tuan kau Allah. Bukan manusia. Tuan kau Allah. Bukan manusia. Engkau tu makhluk ciptaan Allah. Allah yang hidupkan kau. Dan Allah yang matikan kau. Allah bagi rezeki pada kau. Apa yang bagi kau punya nyawa? Aku tak suka ni. Aku tak suka ni. Sekarang kau tak suka dia, lantak kau. Sekarang aku nak rasa kau. Ha. Jangan sangat. Kau dalik mana kau tak? Jangan aku tengok. Dia mana dia buruk. Mau bini dia lagi. Aku tak suka ni. Aku tak suka ni. Hari ni kau pun Aku sakit kau ini. Galing sangat kau tak? Badan dia habis. Aku kalau gini juga kau tak? Kau tak kira tak pula? Sebab aku tak suka dia. Habis tu kau suka dia? Engkau lah bodoh, kerepuk, bodoh. Pangang. Dia betul dia buruk. Ni dia buruk. Sebab tinggal kau buat eh. Aku pernah. Kau letak apa badan dia tu? Aku pernah. Kau letak apa? Kau letak apa badan dia tu? Kau smack down ke nak smack down? Kau letak apa badan dia tu? Kau letak apa? Kau letak apa? Kau letak apa badan dia? Kau letak apa? Sebelah aku siap-siap pada engkau. Tanya kakak baik. Kau nak siap-siap pada engkau? Aku lagi. Aku lagi. Nak. Aku suruh kau kan nak. Aku suruh pada belakang kau kan nak. Aku maafkan lah. Tak lepas kau gini. Kena keluar ke tanah?
keluar ke tanah. Aku terlalu aku terajam kau nak. Aku pernah. Aku sikulip panggung. Kau pernah tak pernah? Perasaan kau ini? Kau saling tangan ya? Aku pernah. Aku pernah. Lagi kau sakit pada dia, aku perasaan kau. Selagi kau masuk pada dia, lagi tak perasaan kau. Nanti kau aku bayar. Hei, Tuhan kau Allah bukan manusia. Allah Tuhan kau. Allah Wahad. Nanti kau nak datang. Allah Samad. Nanti datang balik. Kau jadi hamba manusia buat apa? Kata lagi je. Aku benar. Kata lagi je. Aku benar. Tak lepas kau. Atas engkau lah. Ini keluar sama kau ini. Kau masuk sakit. Aku benar. Kau nak sakit? Aku tahu kau nak keluar jaga bayi. Kau nak keluar jaga bayi, kau nak jaga kaki? Nanti cuma datang kembali. Nanti cuma datang kembali. Kau pergi tempat lain lah. Nung, kau pergi lepak kali dulu. Kau pergi tempat lain tu. Kau pergi buka festival agak tu. Kau pergi lepak situ tu. Kau kacau orang mabuk tu. Kau cari apa? Aku tak ada sakit engkau. Tapi kalau kau saling, kau kacau dia, kau sikan dia, aku rasa engkau. Aku ikut Tuhan aku. Tuhan kau Allah. Bukan manusia. Kenapa? Dia bagi kau makan? Ha? Dia bagi kau makan? Dia bagi tempat tidur? Ha? Tuhan kau bagi apa? Kau cakap? Tuhan kau bagi apa? Tuhan kau bagi apa? Ha, pernah tak pernah kebelasan kau ini? Ha. Atang kau hari ini. Atang lepas kau hari ini. Cepat. Pernah tak pernah kebelasan? Ambil ya. Cepat. Engkau lagi pergi tempat lain. Dia tu nak kemari aku. Engkau pergi tempat lain. Dia tak jumpa kau mana? Ha. Dia tak jumpa kau. Ha. Aku bagi kau tempat. Kau pergi tempat tu. Ha. Ke mana? Kau pergi kacau orang mabuk. Sabuk aku tengok. Boleh? Kau pergi lepak situ. Kau nak makan, kau tidur. Kau pergi kacau orang mabuk. Sabuk aku tengok. Kau jangan kacau dia. Kau pergi sakit-sakit orang mabuk. Kau pergi mabuk. Baik. Ha. Mana kau nak? Kalau kembali pada tuan kau, kena belasah sakit. Kau masuk balik sini, sakit kena belasah. Baik kau pergi tempat lain. Aku pernah. Kau pergi tempat lain lah. Nanti dia nak cari aku. Ha? Nanti dia cari aku. Kita jumpa kau, kita jumpa kau. Aku bagi kau ayat Quran, kau ikut kau baca, tuan kau tak baca, tak ikut kau, mana? Tuan kau tak apa aku boleh buat insyaAllah. Sekarang kau, aku tak cakap kau. Kalau aku tak cakap kau, tuan aku nanti cari aku. Tak jumpa. Tak jumpa insyaAllah. Kau yakin dengan agama Islam, agama yang hak, agama yang betul, tak akan jumpa kau. Mana? Tuan kau agama apa? Islam lah. Belum tak korak tuan kau gini. Tuan kau tu syirik. Habis dia tak suka tuan aku yang berbunuh. Bukan Islam tuan kau ni. Kalau dia suka tuan aku tak ada kacau ni. Kau ikut bumbu mana kau ni? Ha? Kau ikut bumbu mana kau ni? Siapa suka bumbu kau? Ha? Siapa suka bumbu kau? Aku nak. Aku nak gula sakit.
Kau tak sakit. Kau tak berasa dengan Tuhan kau, kau tak berasa dengan aku. Kau tak dulu kau pernah berasa. Ketipu. Kau percaya aku ke kau percaya dengan aku? Tuhan kau adalah penipu. Kau percaya dengan aku? Nanti tu aku cari aku benar lagi. Tak benar. Kau dengar cakap aku. Ada syarat dia. Kau tak kembali. Dan kau baiki balik apa yang kau rosakkan. Okey, aku baiki. Kau baiki balik apa kau rosakkan. Aku balikkan semua dia. Tapi kalau tanya lagi jumpa tuan aku. Takkan jumpa. InsyaAllah. InsyaAllah takkan jumpa. Okey, aku dengan cakap tu. Nanti aku sembuhkan balik kulit ni yang rosak ni. Aku dah baikkan aku ikut cakap kau. Papa. Okey. Kalau dia kata lagi? Aku ikut kau lah kalau kata nak akan datang balik tadi. Kalau dia kata lagi? Engkau ke siapa yang buat? Dibunuh oleh orang Islam. Baik, aku azan, kau keluar. Okay. Kau faham? Semua sekali. Ya, nanti aku sembuhkan balik kulit dia. Dah siap belum? Dah. Betul. Okey, aku azan, kau ikut azan, kau pergi sana. Pergi mana? Pergi. Keluar semua sekali. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلام الله أكبر لا
Baik, assalamualaikum. Kumata. Baik, cuba istighfar dia. Astagfirullahaladzim. 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 Baik, cukup mengucap syahadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Baik, tarik nafas. Okey, hembus. Tarik nafas. Okey, hembus.